Assalamualaikum guys. Hi guys, welcome back to Fazrul Azwan channel. Selamat pagi, salam strike, salam satu hobi. So, pagi ni kita biasalah mencari haruan. So, pagi ni guys, aku dengan Man. Man tak kumpau eh. Man tak kumpau. So, dia bawa spot haruan lah, spot banjir lah. So, area Teluk Intan sekarang air tengah naik guys eh. Banyak spot-spot haruan yang susah nak akses. Jadi kalau kata dah seminggu tak hujan kan, dah surut, memang best main haruan. So jangan cakap banyak, let's go. Kita memancing. Okay guys, so set kita ini hari menggunakan rod EXP Razor 818, panjang 6 kaki 3, lure 7 18 gram, action dia regular fast dan pairkan dengan Daiwa Zillion 1516XXHL ratio 9.1, tali ESP Emo, ESP Emo 8 20 lb, yes, ESP Emo 8 20 lb, kali terbaru warna hitam. Tengok dah banyak kali aku guna dah, kali dia still hitam lagi ha. Tak pudar lagi guys, so memang ada quality lah. Nak beli boleh beli kat link yang aku sediakan. Okay guys, so pagi ni kita masih lagi mencuba eh, dalam mood mencuba cik, mencuba ESP tuah. Tuahnya dia 4 blade, ESP tuah 4 blade, panjangnya 3.5 mm, berat 6 gram, ya silap. Dia ada Kevlar, tengok ni kan eh? Memang dia printing 3D punya. Tengok. Ha? Mana? Lepas saja. Oh, situ ada anak ah. Oh, yo. Bagus lah uncle, mata tajam ah. Okey. Tak ada pancin lah uncle. Mana lagi port uncle? Kasih share lah. Ha. Kecil ni mak dia kot. Ada kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gah, ada anak ke saya? Dia nak ke tepi-tepi ni? Kecil ni mak dia ni, tak besar ni. Baru ni bagi main dekat apa? Hulu Pasir kan. Banyak anak, tapi mak dia semua kecil-kecil je. Ha? Ah. Tak lah cukup makan ah. Anak ada. Okay, enggak, thank you ah. Jom kita masuk dalam. Try main dalam. Ha. Allah, wakbar. Lucut. Lucut. Ya Allah. Hey, patutlah breaknya. Cik je tak besar. Patutlah breaknya kau main lagi, aku setting untuk main fly apa, main ni skipping. Ha, ah, okey. Oh, dia punya bunyi bising. Okey. Jom dah kita try masuk dalam ni. Nampak macam jalan, bukan parit. Bismillahirrahmanirrahim. Jom dah kita masuk dalam ni.
Air hitam ni bujuk pada ni kot. Ada bujuk. Rezeki lah. Masuk kat sini. Ui, dalam. Boom sekali. Waduh. Lucut dah, curut lah guys. Banyak curut lah. Tak usah-usah. Banyak curut. Strike guys, strike. Ya. Yeah. Yes. Okay, ngam. Tapi dia curut lah guys, tak kasur. Tapi curut-curut pun tengok. Dia punya nak ngambil tu. Habis ditelannya. Katak ni. Okay guys, tadi kewang tu sangkut pula. Aduh, putus. Lebur dah. ESP tu lah. So ni, pakai ESP jebat. So basically beza basic dengan jebat ni dekat blade dia lah. Yang ni dia dua blade dan blade dia besar. Yang tuah tadi blade dia kecil tapi ada empat blade. Ni dua blade. Dia besar lah dia punya blade ni. Macam blade Gummy Frog. Okay, dari segi design dia gemuk sikit lah. Dia bulky sikit lah. Dia bulky. Tapi memang garang lah tengok gigi dia. Dan memang dia timbul lah guys, 3D dia. Dia bukannya stiker ke apa ke, mata tu jujur keluar ni tengok. Dan ada kevlar. So, selamat. Kalau kena toman pun insyaAllah lah. Boleh land lagi lah. Tapi tengok saiz lah eh. Kalau dah toman 10 kilo. Salam juga lah. Tapi kalau dia nak naik, naik guys. Boleh tahan dalam sini geng. Tapi kalau motor lepas, tak ada halnya ni. Motor lepas lah. Tapi sini ni nak main dia. Biawak. Nak main dia apa sikit lah. Heavy sikit lah. Mana? Okay, jom. Buka spot pula. Kita try tukar spot tadi. Lepas tu untuk ni nak baling. Kita main kat depan ni je. Jalan besar je. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk banjir-banjir ni ada arwat. Cakap dah bosok. Alut. Aduh, lucut. Besar weh. Weh, bosok gila lah. Bosok. Macam mana boleh lucut tak tahu lah. Abang sempat dah kali ya. Aduh, besar weh. Berbuih bos. Berbuih. Macam mana dia ambil tu? Tengah duduk galik sembang-sembang. Dia ada pula kat sini. Aduh. Besar weh. Aduh, isim dapat ni macam tu. Guys, aman dah serat guys. Aku punya round tadi kot. Cik. Mantap. Kita try lagi. Ha? Oi. Allah, Allah.
apa ni Rul? 3-4 kali dah. Abang try lagi, abang try lagi. 3-4 kali dah. Masuk dalam buat abang kalau tak. 3-4 kali lucut dah guys. Apa masalah aku pun tak tahulah. Tiga empat kali dah dia ambil tak dekat guys. Aduh, besar weh. Aduh. Apa yang buat lucut ni? Aduh, dua kali dah lucut man. Itulah pasal. Bang naik ikan dah bang. Naik ikan. Awak. Ini sikit. Arwah, arwah. Oh, eh, 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 jaga, 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 jaga. Eh bang. Makan untap lagi abang ya. Senang. Ayo. Seko dapat? Ah, seko ya. Ini yang dapatnya. Lucut saja duk main kat atas tadi. Ini apa? Ha? Sini tak masuk. Tak masuk lagi. Ada besar malah makan ikan ciling tu. Ne. Tadi ketuk dua kali pakai bobok tu. Nampak kepala arah dia. Sama arah. Saya gak ah. Ai, kilo kat atas. Hui, besar. Eh, oh, selalu main sini eh? Ayah naik ni lah. Eh. Sawit dalam tak boleh. Itulah kan. Kau nak masuk kat Fekra pun tak boleh tak? Fekra betul tujuh? Haa. Oh, tutup dah. Banjir tu kan. Kan? Memang tak boleh langsung ke tak? Depan ni kan? Selalu masuk sebelah belakang tu. Yalah, banjir dah. Kena tunggu sebulan ada juga. Sampai. Sampai lah. Tahu lah tengok hujan. Kalau hujan selur, ayah ni sekejap lah sebulan. Eh, sekejap eh. Ni dalam-dalam ni dulu sedap main ni. Eh. Ada lagi lah. Tapi bukan hari-hari boleh dapat lah. Yelah. Sekali dia tu. Kan. Abang duduk sini lah. Eh, saya duduk hospital. Duduk Intan. Oh, hospital duduk Intan. Okey, okey bang. Gerak dulu bang. Katak pun ada kak. Stand by dah. Kau mama tak nak ni. Mama tu betul lah ni. Eh. Tak mau. Sekali betul lah. Sini Toman pun ada ni kan. Balik kat telefon. Aku rasa ni haluan. Nampak haluan tak jumpa. Dia malam ikut kecil lah ni. Hmm. Ada tak sama-sama.